Ni malam dah janji nak cari durian. Hari ni kita singgah lah sekejap. Kita nak cari durian eh. Nak cari durian. Singgah sekejap nak cari durian. Durian ni sedap ni, cantik je. Sejuk. Alam. Nak rasa suasana kan. Ni lah suasana. Sekali sekala datang. Bukannya selalu boleh datang keluar daripada pintu pagar sekolah kan. Kadang kita nak datang seorang diri, tak ada orang teman. Bila dah ada teman macam ni, ambil peluang je lah kan? Seronok weh, seronok. Pengalaman, pengalaman. Abang tengah masak air. Katanya nak buat air teh. Yelah, dengan cuaca sejuk hujan-hujan macam ni kan, air teh dengan ubi kayu bang. Kalau teh air teh dengan ubi kayu kan sedap kan. Oh, ubi kayu rebus, ubi kayu bakar. Ini dapur kayu. Aku sempat kongsikan pengalaman. Ini dapur. Kan santai aja kan. Bersih, lepas tu berlantaikan buluh. Rasalah suasana-suasana tempat yang orang kata tenang, aman damai macam ni kan. Langsung tak ada bunyi motor, langsung tak ada bunyi kereta, lori, bas, tak ada. Asap kenderaan pun tak nampak. Yang cuma ada kat sini cuma asap dapur je lah kan. Ni abang dia tengah masak air. Malu-malu aku minta izin, siap minta izin ni nak rakam video ni ha. Sebab mereka ni agak pemalulah sikit kan. Aku cubalah, akhirnya dapat jugalah minta izin tengok ha. Dapur kayu di rumah orang asli di Pusbala kan ha. Sejuk ni. Aku rasa kalau malam ni, kalau akulah, kalau aku kalau malam mestilah aku duduk mengelilingi api ni untuk memanaskan badan. Sebab kat sini sekarang cuacanya agak dingin. Kalau malam tu sejuk sangat. Okay, selamat datang. Aku Benzai. Bukan buluh dinding dia kan? Dinding. Dinding dia tu buluh juga ke? Buluh jugalah. Dinding dia pun diperbuat daripada buluh. Atap. Ni atap ni. Pakai guna daun apa? Guna daun apa atap ni? Tak atap ni eh. Daun apa orang guna? Kalau kat sini panggil daun apa kat sini? Kat atas ni lah orang panggil, orang letak apa makanan ke, barang-barang hasil daripada memburu di hutan ke. Kat atas ni lah orang letak kan. Kalau kita baca buku cerita-cerita dulu-dululah, kalau orang tua-tua bercerita dulu kan, kat bawah tu ha ada dapur kayu, dapur kayu. Ha kan, santailah dapur dia orang. Ada orang ni aku suka sangat. Ni tempat yang kita kata yang taklah rasa macam nak tidur pun, nak baring pun rasa seronok aje kat sini. Suasanalah, suasana suasana di kawasan perkampungan UI di Pusbala ni ha. Sekarang tengah musim durian. Tengah musim durian lah sekarang ni. Kan. Cuaca pun nak hujan kat luar. Hai, assalamualaikum. Aku Ben Zaid. Hari ni ialah ada kesempatan aku luangkan masa sedikit sekejap. Aku berjalan-jalan lah masuk ke kampung orang asli di Pusbala ni. Dan
dapatlah juga borak-borak dengan diorang kan, rasa suasana macam kat sini. Tapi kalau yang yang perempuan yang anak-anak dara, diorang ni agak pemalulah sikit bila tengok orang luar kan. Tapi kita kena pandailah, kita kena pandai orang kata beli hati diorang lah, beli hati borak-borak. Mula-mula memang diorang malu, insyaAllah lama kelamaan bila dah biasa tengok muka aku kat sini kan, insyaAllah diorang pun akan mesra juga dengan aku kan. Yalah, kita nak saja nak share-share, nak kongsi-kongsi, nak cerita-cerita dengan diorang. Kita nak tanya diorang, nak belajar dengan budaya-budaya dengan masyarakat diorang kan. Di belakang aku ni ialah kawasan perumahan di perkampungan di Kampung Dakoh lah, di Kampung Dakoh di Pus Bala. Alright, okay, jom kita jalan-jalan. Ini perkampungan diorang lah. Ada rumah yang macam mesra rakyat lah, dah agak moden lah sedikit. Tapi masih ada lagi rumah yang yang masih lagi mengekalkan identiti masyarakat orang asli di Malaysia ni. Rumah yang masih lagi berdindingkan buluh dan beratapkan rumbia, lebih kurang macam tu lah. Rumah kayu macam ni sejuk, sejuk, rumah kayu ni sejuk. Dan aku nak puji lah, ada satu benda yang aku nak puji lah. Dekat sini nak cari sampah satu pun susah, sebab diorang ni macam mementingkan kebersihan. Diorang ni macam mementingkan kebersihan. Tak ada sampah, bersih je laman-laman rumah diorang, bersih je. Itu yang aku suka. Bawah pokok dengan dinding dengan beratap rumbia macam tu kan. Woi, tempat lepak. Tempat lepak petang-petang memang syahdu lah. Ustaz Sibli, siapa tak kenal dia di Pus Bala ni. Boleh dikatakan rata-rata penduduk dan masyarakat kat sini memang amat mengenalilah Ustaz Sibli ni. Sebab dia yang banyak orang kata merapatkan antara dunia luar dengan dunia kat sini, dengan bantuan kemasyarakatan, dengan orang kata dengan menyampaikan dakwah apa semua. Dialah. Ni dia Ustaz Sibli. Nak cari signal line internet lah tu. Kamu jangan nangis. Kita semua ikut tenang. Kita boleh. 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 Kita bole